Sekretaris 2 ada Pak Nyoman Darmada. Kemudian Bendahara 1 ada Ibu Gusti Ayu Yuliakini. Bendahara 2 ada Ibu Wani. Wani Suryati hadir. Ada bidang kesehatan, ada Ibu Kade Sri, ada Ibu Wayan Aryawati, Ibu Maderat Mini, dan Ibu Nyoman Sumawati. Bidang IT, dokumentasi, dan publikasi, ada Pak Gede Rianto. Ada bidang sosial, ada Pak Made Budi Santono, Pak Wayan Suwetra, Pak Made Sutul, Bunda Romi, Bunda Anastasia Siregar, dan Bu Ketut Sulistiawati. Silakan maju ke depan. Kemudian pengurus sub, masing-masing sub ya. Pengurus sub TP dari sub 1, ketuanya Pak Made Aryuna Kajar, sekretaris Pak Gede Wiana, bendahara Ibu Gusti Ayu Made Dewi Santi. Kemudian sub 2, ketuanya ada Pak Putu Tamiarta, sekretaris Pak Ide Bagus Yogi Kresna, bendahara Nimade Herlinda. Sub 3, ketuanya Pak Putu Adi Armawan, sekretaris Pak Ketut Pasar Arse, kemudian bendahara ada Ibu Diah Ayu. Sub 4, ketuanya Bapak Nyaman Gede Sunarto, sekretarisnya ada Pak Gede Nengah Suetama, bendahara ada Ibu Nyaman Widiasi. Sub 5, ketuanya Bapak Made Supantana, sekretaris Pak Made Adi Surya, bendaharanya Pak Gede Ngurah Julianta. Sub 6, dengan ketua Pak Nyoman Widiayanya, sekretaris Ibu Dian Indi, bendahara Bapak Nengah Sudarma. Bapak Ibu yang dihormati, yang mampu menentukan ini didampingi oleh Sekpan Ketua, Pak Ketua Aster, Pak Ketua Sebetana, dan juga tidak lupa Pak Nyoman Basuke, Om Swastiastu. Sebelum saya melantik, saya bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik sebagai pengurus TPS Sudarmo Pramo Serpong Banjar Tangerang Selatan? Sekarang supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Om Atah Paramo Wisese. Bahwa kami yang telah ditetapkan sebagai pengurus TP Sudarmo Pramo Serpong Banjar Tangerang Selatan masa bakti 2023-2026. Dengan dilandasi ketulusan hati akan serta tanggung jawab dan pengabdian dengan sungguh-sungguh sebagai pengurus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, suka duka Hindu Dharma Banjar Tangerang Selatan semoga yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa asuh kerta warna nugraha kepada kami untuk dapat memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Om Sidi Rastu Tat Astu Suwaha. Sambil mengucap
selamat mengucap sah. Nungguin ternyata. Sambil mengucap sah, kita resmikan kepengurusan yang baru 2023 sampai 2026 ada di tangan Pak Ketua Pak Nyoman Putra Yase. Terima kasih.